tersambung dengan Pak Imam Sugianto dari Dinas Perhubungan Kota Kediri, pantauan lalu lintas pagi ini. Pak Imam. Selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi juga. Monggo Pak Imam, pantauannya bagaimana? Baik Mas Andi, kita menuju Simpang 4 Merican dari arah Nganjuk masuk Kota Kediri. Simpang 4 Merican sangat lancar, ramai lancar dari keempat arah. Simpang 3 Iskandar Muda saat ini dari arah Gatot Subroto juga terpantau lengang dari ketiga arah sangat lancar. Simpang 4 Semamber dari arah Kertosono sedikit peningkatan volume kendaraan, baik yang dari arah jembatan Semamber saat ini juga terpantau landai dari keempat arah sangat lancar. Simpang 4 Ayani dari arah Tepus masuk Kota Kediri juga terpantau landai, baik yang menuju ke arah Tepus saat ini sepi. Simpang 4 Alun-Alun dari arah jembatan Bandar Ngalim juga terpantau ramai lancar dari keempat arah sangat lancar. Simpang 3 Jetis dari arah Tulungagung masuk Kota Kediri saat ini juga terpantau sempit dari ketiga arah sangat lancar. Simpang 4 Benci dari arah Blitar masuk Kota Kediri juga terpantau ramai lancar. Dari keempat arah sangat lancar, yang di dalam kota mulai dari Simpang 4 Erlangga, Ringin Sirah, Tocok Pendung maupun Jalan Do, semuanya sangat lancar. Demikian Mas Andi untuk perkembangan arus lalu lintas yang kita pantau pusat kendali lalu lintas terpadu Dinas Perhubungan Kota Kediri pada 22 titik persimpangan Kota Kediri pada pagi hari ini sangat lancar. Selamat pagi, selamat bertugas, sukses selalu bersama rekan-rekan di studio Andika. Salam sehat. Imam Sugianto, pantauan arus lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Kediri.